Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara. Jadi hari ini aku mau share resep isian cireng, yaitu sosis pedas. Nah, yang pertama itu kalian tumis bawang bombay yang udah dicincang. Dicincang lebih enak ya daripada diiris biasa, biar rasa manisnya itu pas layu lebih kerasa gitu. Terus kalau udah, kalian masukin sosisnya. Habis itu kalian masukin cabai, boleh cabai bubuk, cabai yang kalian ulek, atau misalnya sambal yang udah jadi juga boleh. Ini aku juga pakai sambal yang udah jadi biar gak ribet. Nah, terus kalian masukin tepung maizena yang udah kalian campur sama air. Habis itu kita bumbuin seperti biasa, garam, kaldu bubuk, sama merica. Untuk resep cirengnya bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya, ada resep cireng. Nah, itu dia resep isian cireng dari aku. Selamat mencoba. Terima kasih udah nonton. See you on the next video. Bye.